Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita tercinta ini. Lalu yang kedua, selawat barangkaikan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan jahiliyah menuju teman yang tong benderang yang disinar oleh saya iman dan Islam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau dan kelak nanti amin amin ya rabbal alamin. Adapun judul pidato saya adalah niat dalam ibadah. Sahabat rahimakumullah, pengertian niat dalam ibadah, niat secara bahasa adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Niat menurut syariat adalah keinginan hati untuk melakukan ibadah yang wajib atau yang sunnah, dan keinginan seketika itu juga atau keinginan untuk waktu yang akan datang itu juga disebut niat. Hukum niat, hukum niat adalah wajib. Allah berfirman, "Wama umiru illa liya'budullaha ikhlisina lahud din." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memunyikan ketaatan kepadanya. Quran Surah Al-Bainah ayat 5. Pada makna ikhlas pada dia ayat di atas adalah niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya setiap amalan harus dengan niat, dan setiap orang yang mendapatkan ganjaran harus sesuai dengan niatnya. Tempat niat ada dalam hati. Kalau seorang berniat wudu, bila dia berwudu maka wudunya sah walaupun dia tidak melafazkan niat tersebut. Niat tidak harus dengan lisan, tapi cukup dalam hati. Jika seorang berniat dalam hati dan mengucapkan dengan lisan, maka lebih sempurna. Karena sebuah keikhlasan, maka tempatnya dalam hati. Sedangkan dalam mazhab Malikiyah, niat cukup dalam hati. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah mengucapkan niat dengan lisan. Apakah niat itu rukun atau syarat dalam ibadah? Sebagian ulama berpendapat bahwa niat itu rukun dalam ibadah, dan sebagian lagi berpendapat niat ada sebuah syarat dalam ibadah, dan mereka bersepakat bahwa tanpa niat ibadah apapun tidak akan sah. Jika seorang berwudu tanpa niat maka wudunya batal. Demikian isi kultum saya, dipin kurang saya mohon maaf. Islam agamaku, Indonesia negeriku, hari-hari rantas malam-malam tuntas. Bila ada jalan yang patah jangan disimpan dalam peti, bila ada kata-kata yang saya yang salah jangan disimpan dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.